Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kakak Johanna maaf untuk memulai berbincang-bincang dengan Kakak Irwan. Kita bincang santai aja Kak Irwan. Oke. Terima kasih ya Kak Irwan ya, perjuangan yang luar biasa ya hari ini ya. Perjuangan yang saya tahu Kak Irwan itu bersama adiknya Kak Bandu lagi ke hutan ya, konservasi ya. Kasih untuk Undira Kak Irwan itu sudah memberikan sesuatu yang sangat berarti ke kami atas nama Universitas Dian Nusantara dan atas nama bangsa dan negara kami ucapkan terima kasih banyak. Karena jika tidak ada Kak Irwan di hari ini kami tidak ada apa-apanya. Karena kami butuh informasi-informasi yang baik dari Kak Irwan tentang cendrawasih. Karena banyak sekali ya kita lihat sekarang ekosistem seperti binatang-binatang langka, seperti cendrawasih itu hampir punah. Kenapa saya tertarik mengajak Kak Irwan itu jujur? Pada waktu saya tugas yang waktu di Papua, di PON itu, saya ada beberapa penari-penari itu menggunakan mahkota cendrawasih yang asli. Tapi dengan Kak Pandu saya dengan bahasanya yang serius dan saya juga tidak begitu mengerti maksudnya ini guru cendrawasih yang mana? Kan saya tidak begitu tahu guru cendrawasih yang harus bagaimana. Akhirnya dia tunjukkan SK dari gubernur. Ibu Jo harus tanggung jawab ini, karena ada satu lagi dengan Kak Johan. Ibu Jo harus tanggung jawab ini, daripada acara kita dibubar, copotkan dulu mahkota yang ada di kepala penari itu. Ya kan saya tahu mahkotanya dalam hati saya, nah gimana caranya? Ya kan, saya ibaratnya saya hanya bertugas, apakah itu cendrawasih asli atau cendrawasih palsu atau bagaimana saya tidak tahu karena saya tidak paham dengan itu semuanya. Akhirnya apa yang terjadi, datanglah nih pemuda-pemuda ini, ada Kak Irwan, ada Kak Pandu, ada Kak Johan yang mengatakan ini SK-nya Bu Johanna dibaca. Oh my god, ya udah cepat aja dia, saya bilang daripada saya pusing mikirinnya, udah cepat ganti yang mana lah terserah kalian. Tapi berbicaralah dengan elegan sama penarinya, karena penarinya itu sudah menunggu dari pagi sampai sore. Nah, kalau dia nggak pentas hanya karena mahkota itu kan berbahaya. Nah, itu sebabnya saya mengajak Pak Irwan untuk berbicara ataupun sharing the knowledge ke kami tentang burung cendrawasih tersebut. Karena, dan yang kedua, saya lihat vlognya Kak Irwan. Vlognya Kak Irwan itu cakep banget.
menurut saya kita bisa sharing melalui vlog itu, ataupun kita bisa berbagi informasi melalui bincang kampus di Universitas Dian Nusantara. Mungkin untuk pertama kali kita lihat dulu slide yang dari Kak Eva ya, video dari Kak Eva ya, begitu Pak Iwan. Provinsi Papua, Cendrawasih Matikawat atau dengan nama latin Seleucidis melanoleucus ini memiliki ukuran panjang badan sekitar 33 cm teman-teman. Burung jantan dewasa mempunyai bulu berwarna hitam mengkilap. Pada bagian sisi perut dihiasi dengan bulu-bulu berwarna kuning dan 12 kawat berwarna hitam teman-teman. Mereka dapat kita temui di dataran rendah Papua teman-teman. Semoga populasi burung ini tetap lestari di alam Papua. Nah, itu dia tuh. Semoga populasi burung ini tetap lestari di Papua. Itu kata kunci yang menarik tuh Pak Iwan. Tolong ceritakan. Gimana Ibu? Ulangi? Bukan, saya udah ngomong begini. Enggak, kecil, agak kecil suaranya Bu. Tadi kan Kak Iron mengatakan itulah burung cendrawasih yang harus kita lestarikan. Nah, ya. Kak Iron itu menceritakan kenapa sih, kalau dia Kak Iron itu kan bukan orang asli Papua. Siap. Tapi di Jogja. Dan ya. Kok punya inisiatif untuk membuat vlogger tentang burung cendrawasih? Jadi ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam pandemi ini kita selalu sehat terus dan selalu jaga jarak dan terus diberi kesehatan. Untuk buat teman-teman ketahui bahwa burung cendrawasih itu sebenarnya endemik Pulau Papua, yang mana karena satwa ini menjadi salah satu satwa primadona dengan keindahan bulunya, kecantikan dia menari, menjadi daya tarik banyak orang untuk memiliki, memelihara, atau bahkan mengawetkannya. Itu yang mendorong saya secara pribadi bagaimana untuk melestarikan burung ini melalui ya vlog-vlog yang saya tampilkan lewat YouTube ini, sehingga teman-teman di rumah atau teman-teman di luar Papua dapat teredukasi dan paham bahwa burung ini sudah langka dan perlu dilestarikan dan menjadi ikon Papua sendiri. Ya, ini salah satu vlog saya. Di sini saya ingin berbicara tentang bagaimana persebaran burung cendrawasih itu. Tolong Mbak Eva ya, mengenal burung cendrawasih. Dilanjut lagi Mbak Eva. Jadi yang paling banyak sebenarnya persebaran burung cendrawasih, yang orang kenal familiar ini adalah burung cendrawasih kuning kecil. Ya, burung ini sangat digemari banyak orang, sehingga tingkat kerentanan habitatnya sangat perlu kita lestarikan lagi, sehingga burung ini harus menjadi kita punya bentuk edukasi untuk selalu menyadarkan masyarakat di Papua maupun di luar Papua bahwa burung ini sebenarnya dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan, dipelihara maupun digunakan. Tetapi kultur adat sendiri dari Papua sini ada beberapa adat yang menggunakan dalam proses ritual adat seperti onduavi atau kepala suku yang boleh memakai mahkota cendrawasih yang asli. Tapi seiring berjalannya waktu, adanya pergeseran makna sehingga banyak orang dengan bebas memakai mahkota cendrawasih yang asli. Itu yang menjadi bentuk prihatinan saya, mendorong saya untuk selalu mengkampanyekan, menggaungkan bahwa cendrawasih tidak boleh diperjualbelikan, cendrawasih tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Karena itu merupakan ikon kebanggaan kita orang Papua. Jadi sebelumnya saya bangga besar di tanah Papua, saya bangga hidup di tanah Papua, tapi saya ingin bagaimana saya bisa berguna di tanah Papua. Bagaimana melestarikan alam Papua ini yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga memberi manfaat untuk anak cucu kita nanti.
Oke, bisa dilanjut slide-nya. Sebentar, Kak Iwan, sebelum dilanjutkan, sebentar, saya mau tanya. Apakah di Papua itu sendiri burung cendrawasih ini akan punah? Dan apakah memang ada yang mengambil bulu-bulu burung cendrawasih ini? Maksudnya gini, apakah orang Papuanya sendiri yang mengambil bulu burung ini? Apakah ada pemburu-pemburu liar yang datang dari luar Papua? Kalau hal itu mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada instansi yang berwenang, yang mana untuk urusan burung cendrawasih adalah menjadi kewenangan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, yang mana terus berjuang untuk mengkonservasikan cendrawasih ini. Terus pelan-pelan mulai kesini udah mulai sadar gitu, Kak Jo. Dalam arti kata burung cendrawasih ini tetap masih hidup ya, dan masih banyak, boleh dikatakan masih banyak di Papua. Boleh. Masih banyak sekali di Papua, masih banyak, dan mungkin tapi daerah persebarannya sudah mulai masuk. Kalau dulu itu mereka bisa bermain di pinggiran-pinggiran kampung, sekarang sudah agak ke dalam, agak jauh ke dalam untuk kita bisa temui. Masuk hutan maksudnya kalau ke dalam. Kalau mereka ke rumah penduduk itu maksudnya. Di sekitar kampung itu sudah terdengar suara-suara burung cendrawasih kalau dulu, tapi sekarang sudah mulai agak jauh ke dalam. Itu karena banyak faktor. Karena sudah adanya pembukaan-pembukaan lahan, adanya aktivitas-aktivitas manusia yang mulai rame, sehingga burung itu merasa tidak nyaman. Jadi burung itu sebenarnya sangat sensitif, Kak Jo. Tapi tidak pernah menemukan, kan kemarin saya lihat Kak Irwan itu kan pergi ke hutan ya Kak ya, ke hutan sampai bela-belain turun ke sini. Apakah ada pemburu di sana? Kan banyak pemburu ataupun ya pemburu macam-macam lah selain cendrawasih, apakah mereka ingin memburu binatang lain? Apakah seperti itu? Ada nggak? Oh ya, kebetulan kemarin saya diajak sama teman-teman dari BKSDA sebenarnya untuk melakukan apa yang ini apa inventarisasi populasi cendrawasih. Kita naik di ketinggian 700 yang mana habitatnya masih banyak sekali di daerah pegunungan Siklop. Yaitu kita harus tetap jaga lestarikan burung cendrawasih ini, kebanggaan tanah Papua, kebanggaan semua masyarakat Indonesia, yang mana Papua kaya akan sumber daya alamnya. Sehingga saya harap teman-teman di rumah bisa melestarikan alam, bisa ikut berperan aktif lah, tidak apatis terhadap lingkungan. Terutama cendrawasih dan satwa-satwa liar lainnya yang masih sebenarnya masih banyak yang dilindungi di Papua ini. Bukan hanya cendrawasih saja. Gitu aja. Gimana Kak Jo? Saya pengen tanya, ini kan slide-nya ini. Arti penting burung cendrawasih bagi masyarakat Papua, apa sih pentingnya? Jadi burung cendrawasih itu sebagai simbol atau totem untuk beberapa acara-acara adat yang ada di Papua sini, yang mana sangat disakralkan sebenarnya untuk perlakuan pemakainya itu sangat disakralkan. Karena yang hanya bisa memakai burung cendrawasih, mahkota burung cendrawasih itu hanya ondo afi atau kepala suku Tajo. Sehingga siapapun di luar dari garis keturunan ondo afi tidak boleh menggunakan mahkota cendrawasih yang asli. Berarti mereka boleh membunuh cendrawasih dong, kalau mereka boleh memakai, mengambil bulunya. Jadi sebenarnya bukan itu, zaman dulu itu ada apa beberapa ritual-ritual yang mungkin mereka tidak mengambil, cuman dulu tuh populasi burung cendrawasih itu sangat banyak. Tetapi mereka kan sering menari, bulu-bulu itu sering jatuh, itu yang mereka ambil. Oh begitu, bukan berarti mereka membunuh ya? Ya, burung itu dulu populasinya kalau sekali main di satu pohon bisa 20 ekor sampai 30 ekor. Dan mereka menari, berkelahi, itu yang bulunya kadang jatuh diambil orang tua dulu. Pada zaman dahulu penggunaannya seperti itu, tetapi makanya ada pergeseran makna dari mahkota itu, sehingga siapapun untuk acara-acara instansi biasa digunakan, itu yang sangat disayangkan. Dalam kesempatan ini saya ingin ngomong bahwa sebenarnya cendrawasih itu milik kita semua, jangan pernah diperjualbelikan, jangan pernah dipelihara, biarkanlah dia hidup di alam bebas. Gitu.
Oke, lanjut Kak, ini kan ada slide-nya, mungkin mau dilanjutkan, Bangga? Boleh. Jadi pesebaran cendrawasih itu pada umumnya di hutan dataran rendah, Kak Jo, yang mana ketinggiannya tidak terlalu tinggi dan biasanya di dekat pesisir. Banyak sebenarnya kita temui di dataran-dataran rendah di Papua bagian utara dan Papua bagian selatan. Ada video saya yang cendrawasih kuning kecil, bisa diputarkan, Kak Jo. Inilah dia burung cendrawasih kuning kecil atau Paradisae minor. Merupakan burung yang berasal dari genus Paradisae yang mempunyai bentuk dan warna bulu yang sangat indah, teman-teman. Jenis ini merupakan salah satu burung yang termasuk dalam kategori super cantik, sehingga disebut sebagai burung surga dan bisa kita temukan di Provinsi Papua dan Papua Barat, teman-teman. Burung cendrawasih kuning kecil hidup berpoligami, teman-teman. Ketika musim berbiak, setiap pagi hari individu jantan akan memamerkan bulu melalui tariannya yang unik dan dipamerkan kepada beberapa individu betina, teman-teman. Salah satu individu betina yang tertarik akan dikawini oleh sang jantan dan beberapa minggu betina akan bertelur dan mengerami telur hingga menetas, teman-teman. Serangga dan buah-buahan adalah pakan dari jenis burung ini. Burung ini merupakan salah satu jenis perburuan favorit oleh manusia, karena burung ini memiliki keindahan bulu yang sangat indah, teman-teman. Itu sekilas tentang bagaimana cendrawasih di alam liar. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham bagaimana kehidupan cendrawasih di alam liar. Oke, kita lanjut lagi, Kak Jo. Next. Ya, ini adalah cendrawasih sebagai simbol dari beberapa masyarakat adat di Papua. Jadi yang boleh memakainya hanya kepala suku atau Ondo Afi. Jadi di sekitar situ tidak ada yang bisa memakai burung cendrawasih yang asli, Kak Jo. Itu yang mendapatkan bulu-bulu yang dipakai di kepalanya itu berarti itu yang jatuh gitu ya, dimaksud Kak Irwan tadi. Ya, pada zaman dulu itu jatuh, biasanya jatuh. Tapi seiring sekarang banyak perburuan, sehingga kita tidak bisa pungkiri, ya banyak yang melakukan penembakan itu, tapi pelan-pelan kita terus semangat untuk memberi penyadar tahuan kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa burung ini memiliki hak untuk hidup dan biarkan dia hidup sebagai simbol kebanggaan tanah Papua. Oh, berarti ini ya, berarti Kak Sekar ya, sekarang ini kalau boleh kita katakan, mereka mencari jalan pintas, ya kan? Jalan, kalau dulu kan bulu yang diambil, kalau sekarang kan sekarang main dardedor, mungkin nggak sih seperti itu? Iya, ada kemungkinan seperti itu. Ya, karena banyak hal lah, permintaan biasanya dari luar Papua yang kebanyakan. Kak Irwan mau tanya boleh dong, misalnya apakah orang Papua itu sendiri mencintai burung cendrawasih ini? Apakah sangat menjaga burung cendrawasih ini sendiri? Sangat menghargai dan mencintai burung cendrawasih. Mereka bangga sebenarnya memiliki burung cendrawasih. Mereka sangat antusias ketika kadang kami memberi masukan, memberi ini. Cuman perlakuan mereka terhadap burung cendrawasih itu yang mungkin masih banyak yang ini menganggap bahwa dengan membunuh, mengoleksi itu sebagai bentuk kecintaan. Tapi sebenarnya kan membiarkan dia di alam, membiarkan dia hidup di alam, itu sangat luar biasa menurut saya. Karena kita punya tanggung jawab moral kan untuk cendrawasih ini sendiri. Ada salah satu orang asli Papua, namanya Pak Alex W. Simon, yang mana beliau melestarikan burung cendrawasih ini. Beliau memakai jasa paket wisata burung cendrawasih untuk melihat burung cendrawasih bermain di alamnya, di halaman rumah beliau. Nanti kalau teman-teman yang dari luar Papua mau datang sini, silakan berkunjung ke situ. Nanti saya bisa mengantarkan di sana dan melihat langsung bagaimana burung cendrawasih dilestarikan di sana. Oke, kalau begitu berarti orang Papua sendiri tahu ya kalau burung cendrawasih itu kan punah. Makanya itu aslinya yang tinggal di hutan-hutan itu. Ya, Bu. Bahkan ada beberapa yang belum pernah melihat langsung burung cendrawasih itu. Orang Papua yang belum lihat langsung burung cendrawasih ada beberapa dan mungkin masih banyak.
Tapi dengan cara saya membuat vlog, saya ingin memberitahu bahwa ini loh kehidupan burung cendrawasih di alam liar. Mereka menari dengan indah, mereka bisa menari dengan bebas, bisa berinteraksi, dan itu menjadi suatu apa ya, kebanggaan kita sendiri bahwa kita memiliki burung yang sangat indah ini di Pulau Papua, yang hanya ada di Pulau Papua. Tidak ada di apa, di luar Papua masalahnya. Gitu, Tajul. Masih ada slide-nya? Masih ada slide-nya. Jadi sekilas mengenal alam Papua ini, untuk teman-teman ketahui, Papua itu memiliki landscape terlengkap. Merupakan wilayah, ada datarannya, ada ekosistem lautnya, pesisir, sampai ada puncak pegunungan bersalju. Yang mana puncak pegunungan bersalju itu sebenarnya masuk dalam Taman Nasional Lawrence. Ada di Wamena sana. Memiliki 20.000 spesies tumbuhan, 602 burung spesies burung, 241 mamalia, dan 223 reptil. Dari angka-angka ini sebenarnya masih banyak flora dan fauna lainnya yang bahkan belum diteliti. Makanya saya mengajak teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mungkin mengambil disiplin ilmu terkait lingkungan atau alam, mungkin bisa berkunjung ke Papua untuk melakukan penelitian. Oke, Kak Irwan. Jadi alam Papua ini sangat cantik ya pastinya, Kak Irwan. Banyak sekali yang bisa kita lihat, yang membuat kita bangga gitu, bahwa ini loh tanah air kita gitu kan, kita yang harus kita jaga gitu, bukan kita hancurkan gitu ya, karena ini kan nanti untuk anak cucu kita, generasi selanjutnya gitu kan ya, Kak Irwan. Nah, terus kalau pertanyaan dari aku pribadi nih, Kak, banyak orang menganggap bahwa Papua ini menyeramkan gitu ya, takut ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang harus diluruskan ya, Kak Irwan, selain tentang alam Papua, tentunya ini juga penting gitu. Karena ibarat kata ini tuh image dari Papua gitu ya, Bu ya. Jadi, boleh nggak sih, Kak, diceritain situasi di Papua tuh sebenarnya seperti apa gitu? Jadi sebenarnya gini, banyak sekarang kan stigma-stigma negatif terkait Papua kan di luar sana. Yang mana saya ingin ngomong bahwa saya orang rambut lurus, yang bisa di Papua dan hidup di Papua, tidak pernah sedikit pun merasakan diskriminasi maupun intimidasi dari teman-teman atau saudara-saudara saya dari Papua. Mereka hidup penuh kasih, yang mana mengedepankan kasih, saling gotong royong, tidak pernah melihat dari status apa, tidak melihat dari status jabatan ataupun apa, tapi mereka bergaul selayaknya tidak ada perbedaan di situ. Itu yang saya rasakan, Kak Sekar dan Kak Jo. Dan saya cukup bangga hidup di Papua. Dan ketika saya di luar Papua, saya akan bangga mengaku sebagai orang Papua, Kak Jo. Karena bangga ya, Kak ya? Iya. Di sini saya bisa menemukan banyak hal, mengajarkan saya banyak hal tentang kebinekaan sesungguhnya, tentang toleransi beragama. Ya, itu yang banyak hal yang saya belajar di sini. Begitu, Kak Sekar, Kak Jo. Ini ada yang ingin ditambahkan dari Kakak Jo yang kemarin baru pulang dari sana. Jadi Kakak Jo ini baru kembali ke Jakarta karena Kakak Jo mengikuti, bukan mengikuti, tapi tugas negara di PON kemarin. Mungkin Kakak Jo bisa share, kan Kakak Jo ini kan memang lama di Jakarta gitu kan, tahu bagaimana Jakarta gitu. Terus tahu juga nih tentang stigma di Papua sana. Tiba-tiba Kak Jo ke sana, apa yang diambil dari sana, Kak? Kira-kira bisa diceritakan juga. Nah, itu dia salah satunya ini selain tugas negara, saya mendapatkan teman-teman yang begitu baik, Kak Sekar, termasuk ada di sini ada Kak Asih mungkin ya yang ikut, ada teman-teman yang waktu itu tergabung di dalam panitia untuk cabur karate, tapi yang sering saya ajak berkomunikasi di saat-saat crowded itu ya ini orang-orangnya, ada Kak Irwan, ada Kak Mandu, ada Kak Johan, satu lagi ada Om Herman yang sering saya omel-omel. Tapi di balik itu semua, saya menemukan ada sesuatu yang bisa saya ajak kerjasamakan.
Maksudnya dalam arti kata, kita bisa mengedukasi banyak orang, kita bisa memberikan sesuatu tentang Papua. Kita menghilangkan stigma-stigma yang kadangkala membuat hati ini ketakutan. Padahal kalau kita datang ke sana, sama seperti kata Kak Irwan tadi, mereka penuh kasih, mereka baik, toleransi. Mereka membantu, toleransi, dan mereka pun tidak mau menyakiti kita. Tapi kan kadangkala ya begitulah, kita juga tidak tahu ya kenapa kadangkala stigma itu selalu ada, selalu dan selalu ada. Ya kita sama-sama berdoa aja, kita selamatkan Papua ini agar stigma-stigma negatif itu tidak ada, karena alam Papua ini begitu indah, begitu mempesona, luar biasa, bagaikan permata yang ada di semak belukar. Iya. Keren. Oke, lanjut ya Kak Irwan ya. Iya, jadi ini banyak hal yang terkait konten-konten saya itu sebagai berikut: interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Itu yang kadang saya selalu tampilkan di vlog-vlog saya, yang mana saya belajar banyak sebenarnya dari banyak orang-orang konservasi, khususnya dari instansi-instansi terkait. Saya belajar banyak di mana apa mereka mengelola hutan secara lestari. Jadi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan itu terbagi tiga. Ada masyarakat yang asli, yang mana sudah menjadi turun-temurun berada di dalam kawasan hutan atau pemilik hak ulayat. Jadi sebelumnya buat Mbak Sekar dengan Kak Jo, bahwa tanah Papua ini adalah, sejengkal tanah Papua itu tanah yang bertuan, jadi memiliki hak ulayat ya, terkait adat-adatnya. Yang kedua, pendatang lama, masyarakat yang datang sebelum kawasan hutan ditetapkan pemerintah. Jadi ada, kita tahu beberapa banyak kawasan hutan yang mana ada hutan lindung, cagar alam, dan mungkin hutan produksi, sehingga sebelum kawasan itu dibentuk, masyarakat sudah ada masyarakat pendatang yang sudah tinggal di situ. Dan yang terakhir, masyarakat pendatang baru, yang mana mereka apa baru tinggal setelah hutan itu ditetapkan. Hal ini yang menjadi perhatian saya untuk terus mendekatkan diri kepada mereka agar menjaga hutan yang sudah ada sekarang untuk tempat mereka mencari makan, untuk tidak membuka-buka lagi hutan-hutan yang baru yang masih bagus, tidak dibuka lagi, tidak ditebang lagi pohon-pohonnya, tapi justru menanam pohon-pohon yang baru untuk anak cucu kita. Ada beberapa video saya, interaksi saya dengan masyarakat, bisa ditunjukkan sama Mbak Sekar sama Kak Jo. Iya, kan di sana tuh. Sekarang begini, kakak tanya, kalau hutan sudah tidak ada, wah, jadi kota, dai mau ini mau main-main di hutan bagaimana? Sudah bisa toh? Mau lihat burung di mana? Sudah bisa toh? Burung kan di dalam. Burung, iya toh. Kalau hutan sudah jadi kota, jadi perumahan, dai terus dapat air, air lagi sudah ada toh? Itu tidak. Makanya besar harus jadi polisi kehutanan, nih. Betul tidak? Yang macam itu. Iya toh, kakak dia. Jadi polisi kehutanan, jaga hutan. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga kita wajib menanamkan nilai-nilai konservasi kepada generasi muda kita sejak dini, teman-teman. Harapannya merekalah yang akan meneruskan tongkat estafet dalam menjaga dan melestarikan hutan Papua ini, teman-teman. Semoga merekalah kelak yang akan menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam menjaga hutan. Luar biasa. Kak Irwan, saya mau tanya dulu sebelum ngomong itu ya, saya pengen tanya. Kalau dilihat kan itu tadi kan masuk ke hutan ya itu ya. Dan iya. Dengan orang-orang yang memang penduduk aslinya dari sana. Ada nggak sih satu perasaan yang merasa di Kak Irwan itu, waduh, kayaknya saya ragu deh. Kalau dilihat dari bahasa itu kan adalah bahasa edukasi. Hanya bahasa yang digunakan Kak Irwan itu seperti bercanda pendekatannya. Ada nggak rasa ragu, rasa takut? Di belakangnya mungkin itu orang tuanya ya? Iya, iya. Perasaan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau rasa takut itu manusiawi ya. Kita harus punya rasa takut biar bisa mengontrol ini. Cuman apa yang saya lakukan ini menurut saya pekerjaan yang mulia. Apa yang saya lakukan untuk pelestarian alam, pekerjaan, ya kita melanjutkan dari pekerjaannya Nabi Nuh ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi untuk rasa takut ataupun rasa terancam atau bagaimana, saya serahkan semua sama Tuhan, karena saya rasa bahwa apa yang saya lakukan ini baik, ini buat orang Papua sendiri,
buat tanah tercinta ini, sehingga saya selalu positive thinking dan saya berharap selalu dalam lindungannya. Itu aja Kak Jo, kalau untuk menghilangkan rasa takut itu. Saya selalu optimis saja. Satu lagi pertanyaan, apakah ada misalnya Kak Irwan ini kan masuk ke hutan, ada nggak sih orang yang usil? Kalau dilihat dari bentuk wajah, bentuk kulit agak berbeda kan sama penduduk asli. Apakah pernah mereka mengatakan dalam arti kata, kamu ngapain sih ngurusin kita? Ngapain sih kamu harus mengurusin tanah Papua? Pernah nggak sih ada orang-orang yang mengatakan seperti itu? Ya kadang itulah, kadang banyak kendala, ada beberapa kendala yang seperti itu. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, kadang saya datang, ketidaktahuan mereka, karena saya masuk ke hutan yang mereka, kadang mereka marah atau apa. Tapi setelah kita ngobrol, kita komunikasi, dan mereka paham, biasanya mereka mengerti dan welcome sama saya. Karena ya itu, kembali lagi, kita selalu harus memegang teguh nilai-nilai kasih, mengedepankan nilai-nilai kasih untuk selalu berinteraksi dengan masyarakat Papua. Itu kunci utamanya. Jangan pernah underestimate dulu ataupun tapi mari kita rangkul. Kita ajak sama-sama untuk terus lestarikan hutan Papua ini. Itu saja sih kalau saya pribadi, pandangan saya tadi terkait masyarakat-masyarakat Papua yang hidup di sekitar kawasan hutan. Kalau pengalaman Kak Irwan selama ini mengalami kesulitan nggak berkomunikasi dengan mereka? Oh, kebetulan karena saya besar di Papua, tidak ada kesulitan yang saya temui sih untuk berinteraksi dengan mereka dan untuk berkomunikasi. Selama kita komunikasinya di jalur yang benar dan tetap menanamkan nilai-nilai menghormati, saling menghormati antara saya dengan dia. Saya yakin mereka akan menerima kita. Jadi itu yang pengen saya juga bilang, bahwa Papua tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi Papua terkenal dengan nilai-nilai kasih orang-orang Papua. Mantap sekali ya jawabannya ya. Masih ada slide-nya sebelum pertanyaan berikutnya? Masih ada slide yang ngajak menanam pohon, ini. Dina berdiri. Bilang, ayo tanam pohon. Bilang. Biar air mengalir lagi. Oke. Nah, kalau dilihat di situ kan menanam pohon. Apakah tanaman itu, maksud saya tanaman itu Kak Irwan sendiri yang membawa, ataukah mereka sudah punya polybag ya namanya ya? Jadi tanaman-tanaman itu kemarin saya ikut serta sih itu. Itu sebenarnya kegiatan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi saya ikut berkecimpung di situ karena saya ingin berbuat banyak untuk alam ini. Kenapa? Kak Irwan membawa tanaman untuk mereka. Iya, itu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam pelestarian kawasan cagar alam. Jadi sekitar kawasan daerah penyangga itu diperbaiki, dikembalikan vegetasinya yang terbuka. Jadi saya ikut serta aja. Apa masih kurang pohon di Papua itu? Harus menanam pohon lagi? Bukan selama kita berpikir masih kurang. Selama kita berpikir masih kurang, nanti yang ada kita malas tahu atau apatis seperti itu. Tetap terus punya kewajiban untuk menanam pohon dan melestarikan hutan, karena pohon itu sumber oksigen buat kita, gitu loh Kak Jo. Kalau tidak ada ketertarikan atau tanggung jawab moral kita untuk menanam pohon atau mencintai lingkungan, yang ada alam ini nanti hancur Kak Jo. Oh, jenis tanaman apa aja Kak yang ditanam? Jadi ada jenisnya dari jenis kayu merbau. Apa?
kayu merbau. Oh. Kayu merbau. Itu tanaman, maksudnya tanaman yang besar. Anggap tanaman jangka panjang. Oh iya, iya, maksud saya tanaman jangka panjang. Iya, itu yang nanti bisa mengikat apa tanah agar tidak terjadi longsor, tidak terjadi bencana alam. Dengan tujuannya seperti itu, Kak Jo. Ada pohon di sekitar kawasan-kawasan hutan yang ditinggali atau di perkampungan-perkampungan. Itu tujuannya untuk menghindari longsor atau bencana. Itu aja. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Apa ya, saya tidak banyak tahu, tidak lebih pintar dari teman-teman semuanya. Cuman ayo kita sama-sama niatkan nawa itu kan untuk kelestarian alam Indonesia, tidak hanya di Papua, tapi di semua tempat yang kita tinggalin. Mari kepedulian kita untuk menjaga kelestarian alam Papua.